Karena urusan pangan adalah urusan harga diri bangsa, maka nelayan dan petani harus diprioritaskan oleh negara untuk dimajukan. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam sekerwaras, tetap semangat, jaga persatuan seorang pemimpin yang baik bila punya program itu yang enggak ribet mudah difahami rakyat dan berdampak nyata salah satu wujud kepedulian Pak Ganjar dan Prof Mahfud yakni akan segera eksekusi tunggakan hutang atau kredit macet yang dipunyai nelayan dan petani akan diputihkan atau bahasa lainnya itu loh dihapus Nah, ini konkret dan aksi nyata. Bagaimana pasangan nomor tiga punya perhatian serius pada kelompok rentan dan marginal? Ini bukan program omong kosong, ini bukan demi dukungan, sebab mau bagaimanapun, petani dan nelayan merupakan dua kelompok masyarakat yang rentan terjerat hutang. Nih, setidaknya, nih. Di musim-musim tertentu, mereka kesulitan untuk bekerja. Petani masih lebih beruntung sebab pemerintah sudah banyak membangun waduk, embung, bendungan sebagai upaya menahan air saat melimpah, kemudian menyalurkan air ketika musim kemarau. Sementara kalau nelayan, terkendala teknologi juga cuaca juga masih banyak loh nelayan kita mencari ikan tanpa bantuan teknologi sehingga mereka tidak bisa mendeteksi di mana titik terdapat ikan yang hendak mereka tangkap akibatnya mereka terlilit hutang terjerat beban sementara kebutuhan tetap jalan guna memutus rantai apa yang memberatkan mereka bekerja, maka Pak Ganjar dan Prof Mahfud berniat menghapuskan utang yang dimiliki semua petani dan nelayan itu. Berdasar data yang disampaikan Prof Mahfud, untuk nelayan total kredit macetnya itu sampai dengan 185 miliar. Dan di kalangan petani berjumlah 600 miliar. Kita paham Mengapa petani total hutangnya lebih besar? Soalnya jumlah petani pasti lebih banyak dibandingkan nelayan. Yang kita butuhkan sekarang ini, calon pemimpin yang peduli pada rakyat kecil, yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya bila tanggungan hutang itu tidak ditutup, jangankan nelayan dan petani sejahtera, mereka tidak menambah besar hutang saja. Sudah beruntung, mengapa begitu? Ke Perputaran penghasilan bila dibebani hutang itu tidak sehat. Tentu prinsip ini beda dengan pengusaha. Bagi masyarakat biasa, prosentase konsumsi itu menempati porsi terbesar, menyedot pendapatan dibandingkan dengan kebutuhan lain. Itu jika kondisi badan sehat dan baik-baik saja. Bila sakit, sudah otomatis tidak bisa bekerja sehingga tidak ada pemasukan keluarga dan mereka nyari pinjaman mengerikannya mengerikannya lagi nih biasanya petani dan nelayan tidak memiliki aset yang bisa dianggunkan. makanya mereka lebih sering berhubungan dengan rentenir yang siap mengucurkan dana kapan pun berapapun tapi bila pinjam duit ke rentenir otomatis bunganya lebih besar dari uh, dan menjerat ini loh bunganya lebih besar dari induknya dan menjerat masyarakat kecil kayak mereka. Akibatnya pendapatan yang diperoleh tersedot membayar bunga hutang dan pokok hutang. Seandainya tidak diputihkan, para petani maupun nelayan sulit kembali ke titik nol. Harus difahami ini. Di tengah-tengah masyarakat kita, jumlah buruh tani dan buruh nelayan itu jelas lebih banyak dibandingkan petani dan nelayan itu sendiri dua sektor ini loh bila diabaikan juga terancam masa depannya sebab makin jarang ditemukan generasi muda yang mau menjadi petani dan nelayan di ruang-ruang kelas atau sebut saja sekolah kita jarang mendengar para pendidik bertutur betapa be berjasanya nih seorang petani dan nelayan bagi bangsa ini Petani mampu menghasilkan padi yang sudah jadi makanan pokok rakyat. Sedangkan nelayan menyediakan lauk ikan sebagai protein yang dibutuhkan oleh anak usia sekolah. Negara tidak boleh abai menganggap mereka dua kelompok masyarakat yang tidak punya kontribusi penting. Jika dibandingkan dengan pasangan Prabowo-Gibran maupun Anies-Caimin, kita tidak pernah mendengar program mereka apa pada kalangan petani dan nelayan. Mengapa tanya tim sukses kandidat nomor satu dan nomor 2? Apa sih yang mereka ingin bantu di sektor pertanian maupun perikanan? Kubu Prabowo Gibran nih. Tebak-tebakan. Saya sih akan menjawab makan siang dan susu gratis. Walaupun tidak ditujukan ke petani dan nelayan, mereka bakal bilang ada istri petani dan nelayan yang sedang hamil menyusui atau anak-anak prasekolah dan anak usia, usia sekolah itu tolong deh katakan kepada pendukung Prabowo bila orang tuanya tidak dibantu potensi mereka beranjak dari kemiskinan akan tetap berat program itu mestinya berbasis sektor kelompok atau golongan bila menjangkau usia tertentu harus ada pemilahannya misalnya ini untuk kelompok balita dan lansia keberadaan posyandu lansia dan balita itu penting untuk mendeteksi dini, kemungkinan-kemungkinan kondisi kesehatan mereka sehingga bisa diantisipasi. Program makan siang dan susu gratis sebenarnya bukan solusi yang konkret. Entah meringankan beban hidup, mencegah stunting, meminimalisir penyakit, degeneratif, apakah anak dengan berat badan berlebih tetap akan diberi susu, apa enggak malah membuat si anak terkena obesitas. Atau anak dengan kondisi tertentu memiliki alergi. Anak dengan cross carbo justru makin terancam bila rutin menerima makan siang dan susu gratis. Hmm, cara membantu masyarakat dengan kerentanan tertentu mesti dengan program yang lebih pas. Tidak dipukul rata begitu dan selama masa kampanye yang rajin turun hanya Mas Gibran loh. Sementara Pak Prabowo baru kemarin datang ke kampung sawah di Cilincing, bagaimana pasangan Prabowo-Gibran bisa benar-benar memahami rakyat? Bila turun ke bawah saja tidak bisa menjangkau banyak kelompok masyarakat, dan mestinya ini yang difahami, mereka tidak mau terikat janji, terikat komitmen, sebab sulit merealisasikan janji-janji itu para petani dan nelayan penting mengetahui siapa sebenarnya calon presiden yang memberi perhatian sungguh-sungguh mau berkorban dan membantu mengurangi beban hidup mereka jangan sampai mereka terlena apalagi menganggap joget hura-hura dan senang-senang itu mengurangi beban mereka kampanye Pilpres itu saat sejatinya mendengarkan komitmen keseriusan calon pemimpin mengentaskan atau setidaknya mengurangi beban-beban yang ada di masyarakat. Bila calon pemimpin hanya berpindah dari satu gedung ke gedung lain, dari hotel satu ke hotel lain, dari tempat mewah satu ke tempat mewah yang lain, apa mereka bisa punya keperbikahan? Mestinya kita bisa memilih pemimpin yang lebih baik. Demikian, opini-opini kali ini. Salam segerwaras, tetap semangat, jaga persatuan. Sampai berjumpa lagi.